Hey guys, video ni nak tunjukkan HR-V Honda HR-V yang baru. Yang ini spek adalah hybrid lah, RS hybrid. So kita tengok belakang dia, dia punya curving memang cantik lah. Tapi ini atas tayar dia memang cat saja. Dia bukan detak itu apa kita panggil plastik. So ini dia ada lane keep wash. Dia tak ada 360 camera lah. Kalau you beli Elza baru ada 360. Yang ini tak ada. Harga lebih kurang RM144,000 macam tu lah. Nanti end of video kita akan tunjuk lah. So ini dia glove box area. Okay. So kat passenger side lah. So yang ini apa MOT, apa spec dia semula tu di sini. Bila pergi showroom lah, biasa sekarang ada dekat informasi macam tu. So kita tengok depan dia, memang garang. Okay, depan dia memang garang. IS punya logo, you tengok dia punya logo ada warna biru sebab ini hybrid lah. So kat sebelah kita tengok dia punya LED headlight semua ada. Okay, so dia punya skirting detail lah. Ini hanya kat RS version lah. Warna logo biru. Bila you nampak kereta Honda ada dia pun ada ini kamera untuk detect macam lane keeping, lane departure feature lah. So memang garang lah kalau kita tengok macam ini. Memang cantik. Okay. So shall we, kalau kita tengok ada lagi ni logo. Ini untuk RS version. Dia macam ada nyawa dia punya design lah. RS version. Okay. So kita tengok dia punya lampu ada LED. Ada ini lampu. Memang cantik lah. Dia curve garang sikit compare our HR-V yang daytime running light dulu. Memang tak dapat dibandingkan lah. So kita tengok dia dalam ni interior. So sekarang dekat driver side, so dia punya touching pun okay. Pun dia pun ada wireless chargers. Okay, you boleh dengar aircon pusing sama dengan Honda City. You boleh tengok video yang kita sebelum ini ada shoot Honda City. So ini dia punya gear dan dia punya center console. Okay, lampak solid. Ada drive mode. Buka belakang punya monet semua kat sini. So ini dia punya tempat center console. Dua botol holder. Okay, ini gear knob dia. Touching quality okay bagi saya. So dia ada cara untuk buat adjust tailing punya position, teleskopi dan juga atas bawah lah pun boleh. So kat bawah sini, so boleh move. Tengok, boleh move. Okay, naik atas teleskopi. Okay, kat bawah saja. Okay, so ini screen ada Android CarPlay, dia punya aircon van. Okay, yang tadi saya tunjuk lah glove box dia. Dia semua ada sangat detail punya design. Bagi you feeling atas sikit. So ini dia punya lampu lalaman. So semua ada lampu. Vanity mirror semua ada lampu. So memanglah harga yang RM144,000 punya harga. Memang ada bagi you accessory yang secukupnya. Tapi malangnya tak ada 360. So steering dia hampir serupa dengan Honda City lah. Dia pun ada stitching dia warna merah. Dan dia juga dia punya sebelah ada button untuk land watch keep. Okay, so button semua ada. So dia punya foot pedal kat bawah. Ruang kosong, compartment. Okay, so ini overall. So last video kita pun akan tunjuk brochure lah. So ini aircon van, besar kecil atau tutup aircon van-nya, angin pun ada. Dia kenakan cara pusingkan itu gear knob.
Eh, sorry, itu pusing, not turning ni. Okay, so ini dia punya kerusi, yellow seat, ada stitching dia. You tengok, ada power seat juga, our power seat. So buka pintu punya pun okay, aluminium chrome. So dia punya door panel lah. Boleh letak air botol, tak ada masalah. So kita tengok. Okay, ini dia punya side mirror. Sini tak ada kamera lah, kosong. Sebab dia tak ada 360. Okay, so kita tengok belakang. Dia memang buka kat, seperti sebelum ni Xiaomi lah, dia punya design. Okay, so ini pembuka pintu besar juga, senang untuk buka. So belakang kerusi agak luas juga, agak luas. So belakang aircon vent dan juga ada USB, dua USB port untuk charge. Okay, tengok dari belakang. Okay, kereta nampak okay lah, besar lah. Okay, dia lebih lebar lah di Honda City. Ini yang boleh saya cakap, yang katakan. Okay, so center console dia dua lubang besar untuk letak botol, air botol. Okay, so okay, sitting position bagi saya okay. Okay, so dia pun ada ISOFIX. Dua-dua back seat ada ISOFIX lah, punya button. Okay, so bila dia dipart, dia boleh dipart, dia boleh flat lah, boleh letak barang senang-senang lah. Memang flat senang untuk kalau you nak ambil barang yang banyak kan, senang untuk slot in. Okay, so kita tengok. Tutup, tolak, dia akan tutup. Memang okay lah design dia. So bawah pun ada ruang kosong untuk letak kasut. You tengok, dia bukan si masuk, dia ada tempat kosong ke bawah. You boleh slot in kasut ke laptop, saya rasa pun boleh lah. Kalau you nak letak laptop dalam, kalau you nak hiding, jangan bagi orang tengok lah, cause satu orang bawa kereta saja. Boleh letak laptop ke apa semua ke bawah, orang tak nampak. So ini belakang boot dia, agak besar pembukaran dia. Okay, wrong litter, kena tengok brochure lah, tak pasti, belum tengok spek yang betul-betul lagi. So dia ada power tail gate. Okay, ada power tail gate. Kalau ada kunci, you boleh guna kaki buka dan tutupkan dia. Okay, nanti kita ada satu video lah. So ini shoot lagi satu kali. So ini belakang. Nampak sporty, so dia ada lampu satu strip pergi. So bila malam kan, nampak cantik sikit. So ini lampu dia, dia macam 3D, tapi dia tak ada itu 3D punya curve. Dia satu plastik cover, cover semua, tengok. Cover semua, sama dengan Honda City. Dia ada curve-curve kan, yang itu 3D punya feature kan atas. So kita tengok yang kat belakang ada salesman untuk untuk tunjukkan cara guna kaki bukakan boot. Dia kena kunci lah. Okay, kena kunci. Okay, so tapi dia buka dulu sebab feel to open. Tapi dia memang ada feature inilah. So bila you guna kaki, you boleh tutupkan HR boot belakang. Buka tutup pun boleh lah, tapi tak pasti, mungkin tak kena kat signal dia lah, so dia tak dapat buka. Memang ada feature inilah, kita tengok. Okay, so ini ada Honda CHR-V serba baru 2022. So kita tengok belakang boot dia, tengok boleh flat belakang. Oh, dia tak ada spare tayar, tapi bagi dia
repair tire punya kit lah, repair tire kit. Okay. So ini tire dia bagi Continental 18 inch, 18 inch punya tire. Dia ada tunjuk kat sini. Okay, 18 inch punya tire. Ada lagi satu, kalau you ada perhatikan, sekarang Xiaomi dia ada bagi ini rubber kat bawah untuk protect, tak nak bagi benda lain masuk kat dalam luangan kereta. Dia ada strip lagi. Okay, so ini yang special lah. Kalau you tengok seluruh kereta dia pun ada bagi. So ini dia punya ada tayar lah. Ah sorry, ada itu battery. So tak boleh terlalu panas lah, nanti battery terbakar kemungkinan lah. Okay, so ini ada speaker dia, ada tweeter. Ini kereta 4 speaker, 4 tweeter ha. So total 8. So dia ada speaker lagi sini. Okay, speaker lagi sini. Okay, so yang lain kalau owner you boleh cari sendirilah, saya tak berapa pasti. So yang penting tengok dia punya steering. Okay, mania feature semua ada kat steering, senang untuk control. Tak apa pergi screen pun boleh control. Okay, so feature semua ada lah. Okay, so yang ini pun sama, you tengok side mirror dia attach kat low panel. Attach kat low panel lah. Kereta baru saya sudah rasa semua ada dekat kat sini lah side mirror. Okay, belakang yang tadi saya cakap nak tunjukkan harga dan juga HRV. Ini adalah harga kat HRV. Yes, ini ada turbo. Ini adalah hybrid lah. Dia tak ada turbo tapi dia campur hybrid. Ini harga kereta lah. Okay, so biasa paling value memang kalau you tak nak hybrid, dia ambil V sudah cukup lah, full spec. Okay, ini ada hybrid punya spec. So ada budget tapi nak bawa HRV, tak payah turbo sangat, ambil ni spec. Okay, ini kat sini beza RM5,000 saja. Biasa ini lebih baloi lah. Kalau ini beza RM15,000. Dia harga platinum wiper ha. Okay, so sini macam biasa dia pun ada Honda accessory lah kat bawah. Okay, so ini ada ke HRV. Adalah brochure kat HRV. Kalau kita tengok, dia memang ada simbol ini, command attention. Okay, kanut ikut. Kalau nampak sini memang besar lah. Okay, memang besar. So dia RS, dia cengkap ada LED fog light kat bawah. Okay, dan juga ada satu strip lah, 18 inch alloy spot. Kalau full spec pun dapat spec ini. Okay, so dia ada dua enjin, satu 1.5 liter, ada hybrid powertrain, lagi satu turbo charge, lagi satu yang 1.5 liter biasa mia tapi dia tak ada hybrid. Okay, so dia ada 3 mode, dia ada pedal shape, deceleration selector pedal, ada sport pedal yang tadi tunjuk kat video. Okay, so overall kat sini dia apa, 7 inch TFT meter cluster, tapi dia sini analog, hanya sini digital sajalah 7 inch. So dia ada 8 inch punya display, ada Android Auto semua ada, dan CarPlay. Dia ada dual zone aircon. Okay, dia ada apa, belakang ada aircon, air diffusion system, 8 way driver power seat saja, 4 USB port, long mode, tall mode, utility mode, hands-free power yang tadi power tailgate lah, dan juga remove engine start. Ini Honda City pun ada. Okay, okay, so kita tengok dia pun ada Honda Sensing. Honda Sensing bukan hybrid saja, V-spec pun ada. Tak macam kat Honda City, hanya kat itu hybrid. Kalau V-spec tak dapat juga Honda Sensing. Okay,
So Honda Sensing apa you dapat? Lane departure, road departure, lane keep assist, collision mitigation braking system, forward collision warning, auto high beam. Okay, so the car departure, low speed follow, adaptive cruise control, ini apa, lane watch, Honda lane watch. Kalau you nak tengok ini lane watch, kita pun ada video kat Honda City lah. Okay, so ada multi angle view camera, ini belakang punya camera, ada hill control, VGR, variable gear ratio steering, ISOFIX semua ada. Okay, so kita tengok dia punya ini yang warna putih punya modular. Modular apa you dapat? Okay, so modular you dapat semua ini. Front under spoiler, rear under spoiler, side lower garnish, sport pedal, foot light, semua inilah. You tengok S ke E ke VRS semua boleh dapat. Okay, ini extra accessory semua dekat dalam. Okay, you pun boleh dapatkan Honda original punya tinted frame yang tadi saya ada tunjuk harga tersebut, dan juga camcorder. Okay, belakang, depan dan belakang. Kalau tak nak ambil kat luar punya accessory shop pun boleh, Jomai ke, 7Omai ke. Okay, dia ada 3 jenis lah. Satu petrol, semua petrol lah, hanya biasa punya turbocharged dan hybrid engine. Actually sama lah, tambah turbocharged atau tambah hybrid. Okay, semua dapat CVT, kecuali hybrid dapat eCVT, tu saja. So spec dia, you boleh browse kat Honda punya website. Yang ini rim, kalau you dah ambil 1.5 dan 1.5 liter yang low spec ni dapat 17 inch lah. Kalau high spec dan hybrid dapat 18 inch lah. So spare tyre, spare tyre semua ada kecuali hybrid. Hybrid hanya bagi repair kit saja. Okay, biasa benzo equipment lah, safety feature. You boleh dapatkan spec ini kat Honda punya website, dan juga ini color yang ada. Okay, fire warranty. Okay, Honda, ini apa, Luna silver metallic, platinum white pearl, metro grey metallic, rose black, ignite red metallic. Yang tadi saya tunjuk itu kereta adalah ignite red metallic. So itu saja video untuk Honda HR-V ni. Kalau you suka dengan video ni, bagilah satu like dan jangan lupa subscribe kan 2M Show channel. Dan terima kasih menonton.